天日，老神红霞龙力同样突飞猛进。子龙在下可无权杀。现在，请杀了这条苍龙。武林，集齐。你不必再守护此方天地。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan alur cerita Renegade Immortal. Pada cerita sebelumnya kita telah diperlihatkan para praktisi 4 sekte sedang melawan si kupu-kupu merah. Mereka semua berhasil mengalahkannya, tapi pada akhirnya tiba-tiba si kupu-kupu merah kembali bangkit lagi. Bahkan kali ini dia bangkitnya dengan kekuatan yang sangat hebat dan luar biasa. Nah geng, akan seperti apakah lanjutan alur ceritanya? Okelah, sekarang kita akan langsung masuk ke dalam pembahasannya. Kali ini kita diperlihatkan 100 tahun yang lalu, di mana pada saat itu adalah hari kelahiran dari si kupu-kupu merah atau Hongdi. Para praktisi yang ada di wilayah salju semuanya menyambut fenomena langka langit dan bumi yang disertai kemunculan roh lima elemen. Dan roh lima elemen tersebut berkumpul di sekitar tubuh si kupu-kupu merah. Dan mulai saat itulah dia menjadi praktisi yang sangat penting yang ada di wilayah salju yang memiliki roh lima elemen. Meskipun kelahiran Hongdi atau si kupu-kupu merah membawa berkah bagi wilayah salju, tapi takutnya di masa depan akan membawa bencana kematian. Hingga pada akhirnya Chong Ying yang merupakan kultivator wilayah salju memerintahkan si kupu-kupu merah untuk berperang melawan aliansi 4 paksi. Chong Ying juga memprediksi bahwa bencana kematian si kupu-kupu merah akan segera terkabulkan, yaitu di tengah peperangan besar. Dia memerintahkan si kupu-kupu merah untuk bisa mengatasi bencana kematian tersebut. Ketika gurunya berbalik ke arah si kupu-kupu merah, tiba-tiba dia melihat sepertinya gurunya juga akan segera mati. Karena akan segera mati, Chong Ying memerintahkan muridnya yaitu Ching He atau juga si kupu-kupu merah untuk segera mencari wilayah lain yang lebih subur daripada tempat ini. Dan tidak lama setelah itu, tiba-tiba gurunya lenyap dan membuat si wanita tersebut yaitu Ching He sangat bersedih. Semua prajurit yang ada di wilayah salju bersiap untuk melaksanakan misi tersebut, yaitu mencari wilayah yang baru yang lebih subur daripada tempat ini. Sementara pada saat ini di wilayah 4 aliansi paksi terus terjadi peperangan hebat melawan para patung es yang sangat kuat. Serangan demi serangan terus-terusan dilancarkan oleh naga milik Zhou Wutai, tapi belum berhasil mengalahkan semua para patung itu dan hanya sebagian kecil saja. Sementara di udara, si kupu-kupu merah berjalan perlahan dengan kekuatan yang sangat luar biasa yang membuat semua orang yang ada di bawah sedikit gemetar dan ketakutan. Si kupu-kupu merah kemudian berkata, yaitu memerintahkannya untuk membunuh naga langit Azure yang ada di sana. Setelah berkata demikian, tiba-tiba muncullah seorang pelindung kerajaan Sujaku yang bernama Chuji. Namun dia berkata bahwa dia tidak punya hak untuk membunuh naga Azure tersebut. Tapi karena naga Azure dan juga pemiliknya yaitu Zhou Wutai memiliki garis keturunan yang sangat hebat, jadi dia akan mewafatkannya, yaitu agar di kemudian hari tidak menimbulkan masalah untuk dirinya. Sebuah tangan energi spiritual tiba-tiba melesat dan berhasil menyintrek tubuh dari Zhou Wutai hingga membuatnya harus terlempar. Ahem.
Dan setelah itu Chu Ji juga menyiksa tubuh Zhou Tai menggunakan kekuatannya yang bisa mengendalikan tubuh dari Zhou Tai sendiri hingga tidak berdaya dan sekaligus dengan naganya. Zhou Tai nampak sangat terkejut dan tidak menyangka ternyata lawannya adalah seseorang yang sangat kuat, yang lebih kuat daripada si kupu-kupu merah. Selain itu pelindung Chu Ji juga berhasil menangkap naga Azure dan menghancurkannya, membuat semua orang yang ada di bawah kabur ketakutan karena mereka juga pasti akan segera dibantai. Wang Lin juga sangat terkejut dan tidak menyangka bahwa naga Azure berhasil dihancurkan dengan mudah oleh pelindung yang berasal dari negara Sujaku. Beberapa saat kemudian si kupu-kupu merah juga mengekstrak kekuatannya dan tidak lama setelah itu muncullah 5 elemen roh. Dengan kemunculan 5 roh elemen yang lebih kuat lagi daripada sebelumnya berhasil mengalahkan banyak sekali praktisi yang berasal dari aliansi 4 paksi. Zhou Yun yang katanya sangat kuat juga berhasil dikalahkan oleh seekor naga yang merupakan 5 roh elemen dengan mudah. Tetua lainnya juga berhasil dikalahkan yang membuat aliansi 4 paksi tidak memiliki harapan lagi untuk menang dalam peperangan ini. Wang Lin yang melihat kekuatan musuh dari tempat yang jauh dari dalam gua, dia sedikit ketakutan dan gemetar. Namun dia sedikit percaya lagi karena sebelumnya mutiara Tianinya telah menyerap esensi kekuatan roh. Selain itu dia juga mengetahui bahwa saat ini Zhou Tai telah pergi meninggalkan medan peperangan. Wang Lin kemudian pergi dari sana karena dia menginginkan tripod hujan. Zhou Tai yang kabur melarikan diri, dia sudah berada di suatu tempat di dalam gua dan terlihat tubuhnya mengalami luka. Dia sangat terkejut dan langsung mengeluarkan kekuatannya karena ada seseorang yang datang dan saat ini sudah ada di hadapannya. Zhou Tai sedikit terkejut karena dia dapat merasakan domain ranah niat yang tidak asing karena itu adalah domain ranah niat Wang Lin. Sehingga dia pun menyimpan kembali kekuatannya karena dia mengetahui bahwa orang yang ada di hadapannya adalah MC kita Wang Lin. Bahkan setelah itu dia pun memberikan tripod hujan tersebut yang dimilikinya kepada Wang Lin. Karena menurutnya dia tidak mampu menguasai tripod hujan tersebut dan begitu juga dengan aliansi 4 paksi lainnya. Wang Lin pun segera pergi dari tempat tersebut dan sebelum kepergiannya dia memberikan sebotol pil obat mujarab untuk menyembuhkan luka-lukanya. Wang Lin yang sudah memiliki tripod hujan tiba-tiba dia dicegat oleh seorang tetua yang berasal dari negara wilayah salju. Serangan demi serangan segera dilancarkan oleh tetua tersebut tapi berhasil dihindari dengan mudah oleh Wang Lin. Wang Lin segera mengekstrak kekuatannya dan mengeluarkan arwah-arwah yang dimilikinya tapi arwah-arwah tersebut berhasil dihancurkan dengan mudah oleh tetua tersebut. Namun meskipun arwah-arwah yang dikeluarkan oleh MC kita telah tertusuk tapi tiba-tiba arwah-arwah tersebut meledak. Setelah ledakan menghilang si tetua sangat terkejut karena ternyata Wang Lin sudah tidak ada di sana. Dan ternyata dia kabur melarikan diri namun tidak lama setelah itu tiba-tiba muncul lagi bangunan aneh di hadapannya dan di sanalah sudah berdiri tetua yang tadi. Wang Lin dapat merasakan bahwa kultivasi orang yang ada di hadapannya sudah berada di ranah Soul Formation namun dia yakin tubuhnya tidak terlalu kuat. Setelah berpikir demikian dia pun mengekstrak kekuatannya dan tiba-tiba tubuh roh yang dikeluarkannya mengalami lonjakan kekuatan. Dan tubuh roh tersebut kemudian melesat menyerang kepada si tetua. Akan tetapi semua serangannya berhasil diblokir dengan formasi yang dimilikinya. Beberapa saat kemudian ledakan pun terjadi sehingga membuat formasi buatan si tetua hancur. Wang Lin segera mengeluarkan bendera jiwanya dan tiba-tiba dari bendera tersebut menimbulkan cahaya yang menjulang ke langit.
Di sisi lain, pelindung Chuji sangat terkejut melihat kekuatan yang sangat mengerikan yang lumayan jauh dari tempatnya berada. Sementara di sisi lain, si tetua nampak gemetar dan ketakutan karena dia mengetahui bahwa itu adalah kekuatan bencana surgawi. Wang Lin kemudian melemparkan bendera jiwanya dan tidak lama setelah itu ledakan besar pun terjadi. Setelah ledakan tersebut, Wang Lin terluka dan segera melesat memasuki tanah untuk kabur melarikan diri. Pada saat ini terdengar perkataan dari Chuji yang mengucapkan terima kasih karena telah ada seseorang yang memancing kekuatan bencana surgawi. Chuji tiba-tiba muncul di sana namun dia tidak menemukan Wang Lin. Chuji kembali memanggil lagi seseorang yang telah mengeluarkan kekuatan bencana surgawi karena dia sangat ingin bertemu dengannya. Namun Wang Lin yang ada di bawah tanah dan mendengar perkataan tersebut tidak ingin bertemu dengan dirinya karena takut jika berhadapan nantinya dia tidak akan bisa kabur melarikan diri. Setelah peperangan tersebut, negara aliansi 4 paksi dikuasai oleh negara wilayah salju. Dan hampir semua para praktisi yang berasal dari aliansi 4 paksi sudah berhasil diwafatkan oleh mereka. Sedangkan seseorang yang berhasil kabur dari aliansi 4 paksi mereka menyembunyikan identitasnya karena takut terhadap para praktisi yang berasal dari negara wilayah salju. Singkat cerita, 5 tahun kemudian Wang Lin yang bersembunyi di dalam tanah di dalam Mutiara Tiani sehingga dia tidak diketahui keberadaannya oleh para praktisi negara wilayah salju. Wang Lin sangat gembira karena Mutiara Tianinya saat ini sudah menyerap banyak roh tanah. Sehingga atribut roh tanah yang ada di dalam mutiaranya telah mencapai kesempurnaan. Selain itu, di sana juga telah memiliki tubuh bercahaya 5 elemen yang menunjukkan kekuatan niat vitalitasnya. Wang Lin sangat yakin bahwa mutiara Tianinya pasti memiliki keajaiban yang belum dia temukan dari sebelumnya. Ketika nanti 5 elemen tersebut telah mencapai kesempurnaan, Wang Lin sangat yakin bahwa kekuatan tersebut akan menunjukkan kehebatannya. Namun saat ini dia harus segera keluar dari mutiara ini karena waktu persembunyiannya telah berakhir. Wang Lin masih butuh 4 tahun lagi untuk bisa mencapai ranah Soul Formation. Wang Lin pun keluar dari dalam tanah dan tiba-tiba muncul di negara aliansi 4 paksi yang saat ini sudah menjadi negara wilayah salju. Wang Lin kemudian berjalan memasuki negara wilayah salju dan dia melihat perkembangan di sana yang sudah sangat maju. Wang Lin juga sangat bingung dan terkejut karena dia melihat orang-orang yang ada di sana seperti diselimuti oleh energi kematian atau energi hitam. Nah geng, mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini. Okelah, sekian dari Mimin, sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.